Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hari ini Bapak akan mengadakan ujian online melalui Google Form dengan materi beberapa minggu lalu. Yang pertama yaitu ada pronoun, yang kedua ada paragraf deskriptif, dan yang ketiga ada announcement. Oke. Masing-masing materi tersebut memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, pronoun. Peserta didik mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks transaksional, lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan yang berkaitan dengan unsur kebahasaan, yaitu pronoun. Kemudian yang kedua, ada descriptive text. Peserta didik mampu mengangkat makna kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan di dalam teks deskriptif. Dan yang ketiga, announcement atau teks undangan. Peserta didik mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan teks pemberitahuan atau announcement. Untuk teknisnya, kalian hanya tinggal mengisi soal yang telah Bapak berikan di dalam Google Form, kemudian kirim, nanti nilai kalian sudah akan tertera di dalam Google Form tersebut. Tetapi jangan lupa, sebelum kalian mengikuti ulangan harian ini, harus berdoa terlebih dahulu agar nilai kalian maksimal dan bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.